Halo, kembali lagi dengan saya Uus di Dinosaurus. Wah, lewat dari dinosaurusnya. Kan kalau sahur ya, kita tuh kadang-kadang suka berpikir, kira-kira jenis-jenis alasan orang yang tidak sahur itu apa aja ya, dan kenapa mereka tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk sahur. Ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu adalah ibu-ibu hamil, satu. Yang kedua, gak tahu ya ini kalau mau hamil duluan atau enggak terserah ya. Terus yang kedua itu adalah musafir, yang perjalanan jauh gitu. Yang ketiga itu orang sakit, tidak dianjurkan untuk sahur. Jadi kalau udah bangun mau sahur tapi malah sahur, ya caranya gini aja. Au, au, au. Cupi, cupi, cupi. Cubit pipi kanan kiri, cupi cupi cupi. Hey, kalau lagi cupi cupi jangan sampai ketemu orang timur, nanti kamu dimarahin. Hey kau, stop cupi cupi gitu. Ya, itulah dia sahur bersama saya. Sampai jumpa besok ya. Dadah.